أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك تاتر نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، jadi tuan-tuan, saya mengambil petikan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah pada bab yang menceritakan tentang adab-adab melaksanakan ketaatan pada bahagian yang pertama. Disebutkan oleh Imam Ghazali, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu wajib dan ada juga yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan, dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Tuan-tuan, pada buku rimah ataupun bahagian pertama dalam kitab ini, Imam Ghazali nyatakan di sini bahawa dalam kita beramal ini ada dua, yang fardu iaitu wajib dengan yang sunat. Jadi tuan-tuan, yang fardu ini bila mana kita beramal, yang fardu ni kewajipan, maksudnya buat dapat pahala, tak buat kita dosa. Tapi tak cukup dengan kita buat yang fardu, tuan-tuan, sebab macam orang meniaga, tak ada orang meniaga yang nak balik modal, jauh sekali untuk rugi. Tetapi setiap perniagaan, orang meniaga, tuan-tuan, pasti nakkan keuntungan. Kita pun dalam hidup ini pasti kita nakkan keuntungan. Maka kata Imam Ghazali, dalam kita beramal ni, carilah keuntungan amalan ini dengan melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Tuan-tuan, maknanya amalan sunat ni buat dapat pahala, tak buat kita rugi. Jangan kita kata tak apa, tapi tak buat kita rugi. Bila mana rasa rugi, kita akan rasa sayang untuk tinggalkan perkara-perkara sunat. Jadi sekadar kita buat yang fardu tuan-tuan, tadi tidak cukup. Dan sebab tu kita kena betul juga dalam melaksanakan yang fardu dengan yang sunat. Ada orang dia cukup wajib buat yang fardu tapi malas buat yang sunat. Ini tak kena tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, kita takut di hari akhirat nanti, tuan-tuan, dekat dunia ni tak nampak. Sebab di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, tuan-tuan, salah satu nama hari kiamat ini adalah hari penyesalan. Penyesalan sudah pasti dan sudah tentulah penyesalan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak nak penyesalan itu bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, menyesal bagi orang yang beriman, dah apa ni,
dah bagus dah. Tapi menyesal tu sebab kenapalah dekat dunia dulu aku tak banyakkan amalan-amalan sunat. Kalau tidak, mesti berat kita punya timbangan dengan mizan di akhirat. Tuan-tuan menyesal juga sebab namanya hari penyesalan. Jadi tuan-tuan, maka sebab itulah dengan membanyakkan amalan sunat. Dan ada yang tuan-tuan dia rajin buat amalan sunat, malas buat amalan fardu. Ini pun tak kena juga. Maknanya contoh bangun qiyamul layl malam tadi tuan-tuan sembahyang tahajud dan sebagainya, tiba-tiba subuh tak sembahyang tuan-tuan, subuh tak solat sebab letihnya berqiyamul layl, sedangkan itu adalah merupakan amalan-amalan yang sunat. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tuan, bagaimana kalau kita lihat Nabi SAW, Rasulullah ini jadual pada waktu malamnya Nabi ini. Selepas Isyak ni bagi dia Nabi akan tidur awal. Sekiranya tidak ada apa-apa keperluan, ada sahabat jumpa ke dan sebagainya, maka Nabi akan tidur awal dan Nabi akan bangun untuk qiyamul layl. Tuan-tuan, selepas itu sebelum masuk waktu subuh, Nabi akan berehat. Tuan-tuan, tidur seketika, rehat seketika setelah penat qiyam malam tadi sebelum subuh. Dan apabila tuan-tuan masuk waktu subuh, masuk azan subuh saja, dalam kitab Syama'il disebutkan Rasulullah ini bingkas bangun, bergegas bangun untuk segera menunaikan solat subuh. Kalau perlu, kalau berwuduk, Nabi berwuduklah. Kalau perlu mengangkat adab besar, Nabi akan mandi telah dididik. Jadi kalau kita tuan-tuan belum tentu ada kekuatan dan kemampuan seperti itu. Jadi tuan-tuan kena bezakan. Dia tak boleh rajin buat amalan fardu, malas pula nak buat rajin buat amalan sunat, malas buat amalan fardu. Sebab tuan-tuan amalan fardu ni salah satunya dia berarti kita jadi hamba Allah yang taat dan berdisiplin. Sebab dia ada waktu ni. Tuan-tuan, subuh ada waktu ni. Solat, kita nak solat zuhur ada waktu ni. Tapi tuan-tuan nak sembahyang sunat, silakan. Tak ada waktu ni. Melainkan solat-solat tertentu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak puasa Ramadan yang wajib ni, ada waktu ni. Ramadan saja. Tapi tuan-tuan nak puasa sunat, silakan. Bila hari, bila pun tuan-tuan tak ada masalah. Biarkan begitu. Haji yang wajib, ada waktu dia, ada masa dia. Tapi tuan-tuan nak pergi ziarah dan umrah, tak ada masalah, bila-bila pun. Jadi amalan fardu ni tuan-tuan, maka dia merupakan satu ketaatan dan disiplin kita sebagai hamba Allah. Sebab itulah Allah nyatakan dalam hadis kudusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaqulu tabarakallahu ta'ala, ma taqarraba ila al-mutaqarrabun bi misli ada'in maftaradtu 'alayhim wa la yazal 'abdu yataqarrabu ila al-nawafil hatta ahibbahu wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Allah telah berfirman dalam hadis kursi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepada-Ku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Jadi tuan-tuan, nak dekatkan diri dengan Allah pertama tu memang kena amalan fardu. Dia tak boleh tuan-tuan amalan sunat, amalan fardu. Macam saya sebut tadi kan, orang yang buat amalan sunat tapi tak buat amalan fardu. Nak dekatkan diri dengan Allah, pertama amalan fardu dia kena buat. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah dia mengamalkan amalan yang fardu-fardu sehingga Aku mencintainya. Tuan-tuan ini orang yang bila mana dah banyak buat amalan sunat, dia sampai tahap dicintai oleh Allah. Dan apa kata Allah lagi dalam hadis ini, maka apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, Akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan Akulah lidah yang ia bercakap dengannya,
akulah tangan yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kaki yang ia berjalan dengannya. Maksudnya bukanlah melihat dengan mata Allah, dengan tangan Allah, bukan begitu maknanya. Maksudnya tuan-tuan, setiap gerak geri dia, tuan-tuan Allah jaga. Setiap gerak geri dia terkawal. Orang yang sampai tahap disintai Allah, dia punya banyak amalan sunat dengan tuan, dia Allah jaga tuan-tuan. Mata tak mudah untuk memandang yang tak baik. Tuan-tuan, kaki akan bawa pada tempat-tempat yang baik, guna untuk perkara yang baik. Maksudnya anggota tubuh badan dia, Allah jaga. Ini bila sampai tahap seorang hamba itu tuan-tuan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita baca kisah para wali Allah tuan-tuan yang sampai pada peringkat dapat karamah, tuan-tuan ada maksudnya karamah-karamah hari keistimewaan. Karamah ni keistimewaan yang Allah bagi pada hamba Allah tertentu, wali-wali Allah. Tuan-tuan, kita tak perlu, kita tak perlu cari karamah, tak perlu minta. Ha kan. Karamah tak perlu minta, Allah bagi pada orang tertentu. Ha. Dia bukan mukjizat, jangan salah faham pula. Kalau mukjizat untuk para nabi dan rasul, kan perkara yang menyalahi adat, tuan-tuan. Ha. Ini mukjizat yang keistimewaan para nabi dan rasul. Mukjizat para nabi dan rasul ni tuan-tuan, ada yang Allah bagi dengan alat, ada yang diberi dengan tangan. Anggota tubuh banyak. Contoh alat mukjizat apa dia? Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ketika mana berlawan ataupun dikejar Firaun. Apa ni, cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah yang paling kaya sekali. Tuan-tuan, kalau tangan, tuan-tuan, Nabi Daud AS hidup zaman besi yang boleh melenturkan besi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita baca bagaimana air orang tu celah jari Nabi. Tuan-tuan, tangan Nabi yang boleh membelah bulan. Ini bukan bulan lukisan, ini bulan betul. Bagaimana tangan Nabi ini mengusap sahabat-sahabat yang sakit, tuan-tuan, boleh baik dengan izin Allah. Hari ini alatan macam tadi itulah, ada yang diberi kepada Nabi barang atau beberapa alatan. So ada orang cakap, kalau ada tongkat Nabi Musa yang bagus kan, tak payah buat jabatan, ketuk je terbelah. Tapi nak bagi tahu, dia bukan pasal tongkat, tapi sebab pasal Nabi Musa. Kalau ada tongkat tu, yang pegang tu namanya Haji Musa pun tak boleh juga, tuan-tuan, eh? Dia mesti Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ada disebut sebagai karamah ni para wali Allah. Tapi tuan-tuan, bagi orang macam kita ni tuan-tuan, nak mendapat karamah dalam amalan ni tuan-tuan, dengan cara apa? Dengan cara istiqamah dengan amalan. Istiqamah dengan amalan, insyaAllah Allah akan tunjukkan dia punya rahsia ni. Tuan-tuan kena yakin dan percaya Allah tunjuk rahsia. Tapi syarat dia kena istiqamah. Contoh tuan-tuan, orang yang amalkan sunat-sunat duha, katakan tuan-tuan, tak pernah tinggal. Saya tahu yang Allah akan tunjuk rahsia di sebalik amalan dia tak pernah tinggal. Zikir, tuan-tuan, zikir yang tuan-tuan amalkan tak pernah tinggal, Allah akan tunjuk tuan-tuan dia punya rahsia. Dan kadang-kadang bila mana mendapat rahsia dalam amalan, kita tak tahu nak cerita dengan orang tu macam mana tuan-tuan. Sebab Allah bagi kepada pada kita je, Allah bagi pada orang tertentu. Tapi syaratnya kena istiqamah. Dan istiqamah ni kita tahu tuan-tuan bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu dalam beramal ni tuan-tuan, dia tak perlu banyak tapi berterusan. Yang mahal ni tuan-tuan, dan yang berat ni, yang bagusnya konsisten berterusan, supaya tidak putus daripada rahmat Allah SWT. Jadi tuan-tuan, begitulah dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang sunat ini. Jadi tuan-tuan, maka ketika itulah hamba ini dekat dengan Allah SWT dan dicintai oleh Allah SWT. Dan engkau wahai penuntut ilmu, kata Imam Ghazali, tidak dapat melaksanakan perintah Allah ini
kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula daripada pagi sampai ke petang. So, jadi nak buat amalan-amalan sunat ni, kata mana tadi, kita tak boleh tuan-tuan macam tu je. Tapi tuan-tuan, dia kena menguasai hati dan diri. Maksudnya tuan-tuan kena ada kekuatan tuan-tuan pada diri kita. Kena ada kekuatan dalam diri kita, semangat ni tuan-tuan, untuk membuat amalan-amalan sunat. Sebab itu tuan-tuan, dalam beramal ni kalau rasa macam berat dan malas, sebenarnya tuan-tuan, salah satu sebab adalah dosa anggota tubuh badan kita. Sebab dia kata Mazhari nak buat ni, menguasai anggota tubuh badan juga hati. Dia rasa berat ni nak buat sebab tuan-tuan rasa kita punya apa ni, dosa anggota tubuh badan kita. Sebab tu rasa malas. Jadi kena check, maksudnya tuan-tuan kadang-kadang rasa macam malas dia nak semayang, malas dia nak baca Quran, kita ada rasa perasaan yang begitu kan? Maka anggota tubuh badan kita. Sebab itu hari ini kalau kita lihat dan yang Nabi katakan dalam hadis, al-muhajir man hajara suq wal-mujahid man jahada hawa, orang yang berhijrah dengan sebenarnya adalah orang yang hijrah daripada jahat kepada yang baik. Dan jihad yang sebenarnya kata Rasulullah, jihad melawan hawa nafsu. Sebab inilah tuan-tuan yang berat pada kita hari ini. Hari ini nak pergi semayang tuan-tuan, tak ada siapa pun halang. Tuan-tuan nak solat banyak-banyak pun tak ada orang halang. Nak pergi masjid tak ada orang halang, silakan. Nak buat amal banyak-banyak pun tak ada orang halang. Tapi menjadi halangan kita hari ini adalah nafsu kita, perkara-perkara lain yang mengganggu kita. Sebab itu hijrah ni, lepas hijrah Nabi tak ada hijrah, melainkan hijrah daripada yang tak baik kepada kebaikan. Jihad ni tuan-tuan kan, bagi kita ni hari ni jihad melawan hawa nafsu kita. Tuan-tuan jihad nak bangkit, bukan bangkit belum cerita bangkit pergi perang lagi pun tuan-tuan, bukan bangkit perang, bangkit semayang subuh je, tengok boleh tak boleh kan. Bukan tuan-tuan nak bangkit satu benda yang besar, tapi untuk amal kita sendiri. Jadi maka tuan-tuan, sebab itulah kata orang lain, nak buat ni semua dia perlukan kepada hati juga. Sebab tu macam amalan sunat kan, tuan-tuan kadang-kadang rasa balas soalan sunat ni. Dan kadang-kadang kita buat amalan sunat ni cincai tuan-tuan, ada tak boleh macam tu juga, lebih kurang ni. Sebab walaupun ni amalan sunat, tapi kita tetap ibadah. Petang-petang solat sunat boleh buat biasa-biasa tu, dia buat main-main. Sebab itu tuan-tuan, dia kena jaga seluruh anggota kita hari ini. Kalau dalam kitab tasawuf ni ada 7 anggota yang perlu kita jaga daripada melakukan dosa. Mata, mulut, telinga. Mata, mulut, telinga, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Ini 7 kalau lima saya sebut. Dan tuan-tuan, begitu juga dengan tuan-tuan anggota lain yang mungkin tak nampak tapi memberi kesan yang cukup besar pada diri kita. Contohnya tuan-tuan, akal kita tuan-tuan, apa yang kita jaga hari ini, akal fikiran kita. Akal ni kan salah satu yang perlu kita jaga, himzul akli. Dan dalam mafasid syariah kan, kita jaga akal. Sebab itu tuan-tuan, kita ni Allah bagikan kemuliaan manusia ni dengan sebab akal fikiran. Kalau kata otak tuan-tuan, haiwan binatang pun otak juga, tapi manusia Allah muliakan dengan akal. Dalam surah ini kita baca, laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian ni manusia, tuan-tuan diberikan akal. Apa tujuan akal tuan-tuan? Untuk kita fikir, untuk kita berfikir. Ini akal keistimewaan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran banyak kali yang kita jumpa ayat Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Kamu tak fikir ke? Kamu tak bertafakur ke? Kamu, kita kata apa, kamu tak berfikir bertafakur ke? Kamu tak apa ni, tadabbur ke? Ini dia benar. Maka
Sebab itu kena jaga akal kita hari ini. Dan hari ini ramai tentang orang yang diserang dengan disebut sebagai mental illness kan, macam penyakit-penyakit akal, mental lah bukan? Yang kita sebut hari ini anxiety. Anxiety ni dulu jangan dengar kan, habiskan banyak. Anxiety, overthinking, depression, stress. Orang yang terlampau memikir perkara yang tak patut dimikir. Tuan-tuan eh, anxiety rasa risau. Tuan-tuan, ini semua penyakit-penyakit yang boleh memakan umur dan kehidupan kita. Dia boleh cepat mati. Tapi tuan-tuan, sebenarnya bukan kita. Kalau kita sepak dengan orang anxiety tuan-tuan eh, sebab saya ramai klien saya kaunseling lah tuan-tuan eh, ramai sakit macam ni. Semua dah pakai ubat lah. Semua dah on dengan ubat lah. Ubat hospital tuan-tuan eh, nak tenang, nak tenang makan pain tuan-tuan eh. Sebab itu kena ingat ketenangan ni satu rezeki yang cukup mahal tuan-tuan. Duit tak banyak tapi tenang, ya Allah, rezeki tu. Jangan rasa macam kita tak ada apa-apa. Walhal tuan-tuan, ketenangan hari ini, tuan-tuan, hari ini ketenanganlah satu rezeki yang ramai yang orang nak tuan-tuan. Ada orang sanggup beli kalau dijual ketenangan berapa harganya, tapi ketenangannya tak ada jual. Tapi kalau nak dapat tenang tu sampai kita makan ubat, seolah-olah ketenangan itu perlu dibeli. Tuan-tuan, satu rezeki yang sangat besar pada kita. Sebab itulah dalam Al-Quran kata, sebab itulah Allah nyatakan bila mana kita mati, tuan-tuan, kita nak Allah seru pada kita apa? Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tuan-tuan, jiwa yang tenang. Tidak ada panggilan yang lain kepada Allah. Kita nak Allah seru jiwa yang tenang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau saya tahu orang macam ni, apa masalah maknanya, dia bukan pasal fikir, tapi sebab tak fikir tak boleh, kena fikir. Dan kadang-kadang benda tu datang sendiri. Masalah bukan ni, ujian. Ini kata ujian lah. Jadi tuan-tuan, sebab itu dalam Al-Quran banyak orang yang tekan kan, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, jangan takut, jangan bimbang, jangan susah hati. La tafah wa la tahzan inna allaha ma'ana, jangan takut, jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, zikir itu ingatkan Allah. Amalkan doa tuan-tuan. Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni, Allahumma a'inni, Allahumma inni a'udzubika minal habbi wal hazan, daripada penyakit hab dan hazan, sedih, risau, gelisah, keluh kesah. Tuan-tuan, ini kita kena apa? Sebab itu tuan-tuan eh, ini boleh kata semua penyakit-penyakit akal kan? Dia fikir. Sebab itu merosakkan akal fikiran dia. Tak fikir tak boleh, mesti nak fikir juga tuan-tuan eh? Betul. Tapi tuan-tuan kena ingat eh? Kalau ada apa ni, cara tuan-tuan dengan zikir dan sebagainya, kita kena amalkan eh? Kadang sampai tuan-tuan tahap boleh bawa pada keruntuhan rumah tangga tuan-tuan eh? Bila mana lah hidup tak tentu. Ada yang baru ni seorang isteri ni tuan-tuan eh, dia call saya. Dia tanya pasal lafaz taklik lah kan. Suami buat taklik. Bahaya ke tu? Sebab apa buat? Sebab apa sampai suami buat taklik? Pasal saya risau sangat dengan dia. Dia risau dengan tu pasal suami ni keluar pergi kerja betul ke, pergi tempat lain ke, tuan-tuan, risau begitu. Jadi tuan-tuan dan ini, dan tuan-tuan akal ni kena jaga sampai tahap perlu kita jaga. Sebab itu mengambil apa-apa barang tuan-tuan, bahan yang terlarang yang membawa kepada kerosakan akal fikiran, haram hukum tuan-tuan, haram hukum. Dia bukan akal fikiran je, anggota rumah tangga kita semua lah. Sebab ni amanah Allah. Tuan-tuan, contoh orang yang ambil dadah tuan-tuan eh, dia merosakkan akal fikiran dia. Ambil dadah,
ambil syabu ais tuan-tuan, fikir perkara tak patut dia fikir, melihat, menonton gambar dan video-video lucah, dan ini semua benda yang mengganggu dan merosakkan akal fikiran. Tuan-tuan, sebab tu macam kita dengar baru ni kes, tuan-tuan kita baca kes yang ada anak yang bunuh mak ayah dia. Ada ahli keluarga yang bunuh ahli keluarga ni. Mak bapak bunuh anak, cucu bunuh datuk. Tuan-tuan, orang yang waras dan normal, dia takkan buat perkara ni. Dan betul lah bila kita tengok, bila buat siasatan dan sebagainya, di bawah perkara dadah. Tak kira dadah ke alkohol ke dan sebagainya. Sebab tuan-tuan, dia menghilangkan kewarasan akal dan fikiran. Maka bila mana kamu hilangkan kewarasan akal dan fikiran, nikmat akal yang Allah berikan, apa kata Allah, kal at'am balhum adam, macam binatang ternakan, bahkan yang boleh lebih teruk lagi daripada itu. Sebab itu tuan-tuan, ini satu amanah yang Allah berikan kepada kepada kita. Dan kadang-kadang bila mana tuan-tuan kita lihat permohonan-permohonan cerai ini, ramai isteri yang tak tahan ni tuan-tuan, bila mana berdepan dengan kes-kes begini, suami ambil dadah dan sebagainya tuan-tuan, keluar masuk contohnya ke pusat dan sebagainya tuan-tuan. Ini sebab tu kalau masalah lain, nafkah, tanggungjawab dan sebagainya, dia ada ruang perbincangan. Tapi bila pergi pada masalah dadah, biasanya isteri akan berusaha untuk juga tak fikir panjang lah. Sebab ia sangat membahayakan dan ditakuti kadang-kadang tindakan di luar yang air ini. Maka sebab itulah tuan-tuan, kena menjaga anggota tubuh badan kita ni supaya rasa suka dan ringan untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Dan tuan-tuan, kita ni sangat beruntung tuan-tuan. Umat akhir zaman ni, umat Nabi SAW ni, dia sangat beruntung. Sebab amalan sunat yang kita buat tuan-tuan dah sikit je, tapi pahala dia cukup besar. Ini salah satu keistimewaan umat Nabi. Pahala cukup besar. Umur kita tak panjang tuan-tuan, tapi amalnya cukup besar di sisi Allah SWT. Umur pendek je tuan-tuan, 70-80 tahun. Ada orang yang 100 tahun lagi, ada, tapi boleh kira. Ada sekarang orang hidup umurnya 500 tahun, tak ada, tak berapa berapa 500 tahun tuan-tuan, tak ada. 60-70 kata Nabi, tak baru berbati bayi Siti dan masa ni. Tapi amal kita tuan-tuan, amal-amalan sunat yang kita buat ni sangat besar. Tak ada pun tuan-tuan buat satu dapat satu, tak ada. Solat berjemaah tadi, Masya Allah tuan-tuan, 27 ni tuan-tuan, yang tak dapat kita gambarkan bagaimana 27 kelebihan. Kalau tak nak solat subuh berjemaah tadi 27, cubalah buat subuh tadi semayang sendiri, tapi kita buat 27 kan. Tuan-tuan, sedekah dan tuan-tuan, Allah banyak kali bagi kita dalam Al-Quran kan? Bila mana kita buat ni tuan-tuan, bukan saja pahala yang Allah berikan, bahkan Allah kata wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, Allah ganda kan tuan-tuan punya senang kan? Untuk kita nak buat, nak buat pahala tuan-tuan, sebab umur yang tidak panjang tuan-tuan. Kita sebenarnya pun kita dah berada di akhir zaman ni tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan, tunggu yang besar-besar ni, yang kecil ni dah banyak lah. Kan antara tanda-tanda akhir zaman ni, yang takar zaman, masa tu rasa sangat cepat. Kan dah bersebut dalam hadis tuan-tuan, setahun rasa seperti sebulan. Tuan-tuan, berapa hari lagi nak masuk 2024, eh rasa macam baru 2023. Sebulan rasa seperti seminggu. Rasa dia kata macam baru gaji lah, nak gaji lagi. Contohnya tuan-tuan, kalau rasa macam tu seronok lah tuan-tuan. Cepatnya habis sebulan ni. Sebulan
tuan-tuan rasa seminggu, seminggu seperti sehari. Eh, baru rasa awal minggu dan hujung minggu dah. Dah nak cuti dah contoh. Cepat. Sehari rasa seperti satu jam. Tuan-tuan, pagi sedar-sedar dah petang. Tahu-tahu dah malam. Kalau orang yang tak sedar lagi ya, jenis tidur pagi ni, dia bangun pagi esok. Maksudnya kita duduk, tak jumpa petang dengan malam. Betul. Lain orang macam ni lagi rasa cepat. Tuan-tuan, satu jam seperti satu minit, satu minit seperti sesaat, dan dia berkata seperti percikkan api. Sebab tu tuan-tuan rasa sangat pantas masa berlalu hari. Dan kita rasa tuan-tuan nak buat terkejar-kejar satu benda. Ini tuan-tuan antara tanda-tanda. Dan sebab itulah bila mana masa masa ni tuan-tuan, bila mana masa ni cepat, dia kena isi dengan perkara yang bermanfaat. Macam lah tuan-tuan, saya ada program dengan pelajar, saya tanya 5 minit, 5 minit dengan 50 minit, mana lebih lama? Mesti kita 50 minit. Saya tanya sekali lagi, saya nak tanya tuan-tuan ni, 5 minit dengan 50 minit, mana lebih lama? 50 minit, biar betul 50 minit. Saya tanya sekali lagi, mereka, dia orang komplik. Lalu tuan-tuan, saya kata, 5 minit lebih lama. Masing-masing terkejut. Kenapa Ustaz 5 minit? Okey, saya tanya dengan dia. 5 minit menunggu azan maghrib di bulan Ramadan dengan 50 minit mana lebih lama? Oh, masing-masing kata betul lah 5 minit. Rasa macam 5 jam. Melampau orang rasa macam 5 jam. Tuan-tuan, 5 minit membaca Al-Quran dengan 50 minit kita tengok TV, mana lama tu? Oh, tuan-tuan, 5 minit baca Quran ni bila nak bidang ke sebelah ni, 50 minit tengok TV, 50 minit tengok movie. Eh, kenapa dah habis cerita ni cepatnya? Tuan-tuan, 5 minit tuan-tuan digunakan untuk perkara-perkara ketaatan, kita akan rasa cepat dan bosan berbanding dengan 50 minit kalau dengan perkara yang lalu dan sisi. Maka tuan-tuan dan ini, sebab itu dia sangat berkait tuan-tuan dengan masa kita juga. Bila mana kita nak melaksanakan amalan-amalan sunat ni tuan-tuan, bila mana sebut tentang masa tuan-tuan, dia sangat berkait dengan umur kita. Dia sangat berkait dengan umur kita. Maka sebab itulah tuan-tuan, tidak ada jalan lain sebagai hamba Allah dan tuan-tuan, melainkan Allah bagi kita ni satu laluan tuan-tuan, satu perkara keistimewaan tuan-tuan, dengan jalan, dengan cara kita ni bertaubat tuan-tuan. Itu je. Dan taubat ni tuan-tuan jangan kita takutkan. Sebab seluas-luas pintu taubat, dia ada expired date dia. Ada masa dia tu. Bila expired date dia, dua waktu. Pertama, tuan-tuan, ketika mana nyawa sampai pada halpun. Hari ini taubat tak diterima. Sebab ini taubat ketakutan, taubat kecemasan. Allah nak taubat kita ni taubat keinsafan dan taubat penyesalan. Seperti mana Fir'aun ketika mana hampir lepas tuan-tuan nyawa sampai pada halkum, apa kata Fir'aun? Aman tu bi Rabbi Musa, aman tu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tetapi taubat yang tidak diterima. Kerana tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab Kenaan dengan Alam Barzah ini, yang disebutkan manusia ni tuan-tuan, kan? Kita ni nyawa, orang meninggal, orang mazak ni nyawa dia terakhir daripada kaki. Sebab tu orang nak meninggal ni, kaki dia jatuh dulu. Kita tengok kan, kaki jatuh dulu. Tuan-tuan tarik naik atas sampai pada lutut, naik ke atas pusat tuan-tuan sampai dada dan sampai pada halkum. Dan ketika mana dihakum tuan-tuan, ketika itu taubat yang tidak diterima kerana apa? Kerana ketika itu seorang hamba Allah yang telah melihat dua alam.
pertama alam dunia, ketiga mana dia berada ketika itu, dan keduanya alam akhirat. Kalau kat rumah, kat rumah lah, atas jalan raya, jalan raya lah, hospital, hospital lah, dan dia nampak alam akhirat. Maksudnya nampak Israel ni tu, digambarkan, nampak lah ni baik buruk ni, dan diperlihatkan segala kejahatan dan kebaikan yang dibuat. Sebab itu di saat sakaratul maut yang sangat sakit ni, ada orang yang mampu tersenyum tuan. Tersenyum sebab melihatkan nikmat yang Allah beri pada dia, pahala yang dia buat, senyum tuan. Terutamanya kita katakan apa, mereka yang mati syahid. Sebab orang yang mati syahid, mati syahid adalah kematian yang tak dirasa sakit ni, tak rasa. Kebanyakan dia tak rasa, orang mati syahid ni tak rasa sakit. Tak rasa sakit, tuan-tuan, tak melalui, tak melalui azab kubur ataupun alam barzakh, dia tak melalui. Rohnya terus dibawa oleh burung, masuk dalam syurga dan bersiar-siar di dalam syurga. Dia boleh masuk syurga lagi tuan, tapi bersiar-siar. Ini keistimewaan ni tuan-tuan, maka dia dah nampak dua alam tadi. Sebab itulah dia nak bertawad tuan-tuan, tapi tak ada kira. Maka tuan-tuan, sebab itu tanda kasih sayang Allah pada kita hari ini tuan-tuan, mungkin kita jatuh jauh lagi daripada jauh, Allah bagi peringatan. Mungkin kita sakit tuan-tuan, sekali-sekali sakit, ada Allah bagi peringatan. Sebab Allah sayang lagi tuan-tuan kita. Jangan kata tak pernah sakit lah tuan-tuan. Tak pernah sakit ni Fir'aun ni kan? Tak pernah sakit, sebab tu lupa diri tuan-tuan. Mungkin kita tuan-tuan diuji dengan kesakitan dan sebagainya, tuan-tuan sangka baik. Maksudnya dengan Allah sangka baik ini tanda Allah sayang tuan-tuan, Allah bagi kita peluang. Dan tuan-tuan, keduanya tak ada taubat itu apabila matahari terbit daripada barat bila. Dan tuan-tuan maksudnya akan tiba. Cuma sekarang belum lagi tuan-tuan, tapi Allah bagi peringatan juga pada kita. Sekali-sekala berlaku yang gerhana bulan, sekali-sekala berlaku gerhana matahari. Kadang-kadang cuaca tak begitu tuan-tuan, hujan panas, hujan panas tuan-tuan, apa ni, ribut dan sebagainya. Ini berkait dengan alam pula. Untuk Allah beri peringatan dan beri peringatan kepada kita tuan-tuan, ini tanda sayang Allah pada kita. Dan sebab itu tuan-tuan, jangan pula kita katakan tak apalah, apa ni, muda lagi kan, muda lagi, jauh apa ni, jauh lagi ayat kita. Kalau saya sembang dengan kawan-kawan di hospital tuan-tuan, di hospital jauh apa ni, kawan-kawan mesti tak ada waktu semua jadi kata kawan-kawan di hospital ni, hari ini yang meninggal hari ini usianya muda-muda tuan-tuan, 25, 35 tuan-tuan. Kalau dulu kan tahun agaknya lah tahun 70 ke 80-an berapa usia kan, 60, oh je lah, sakit apa, sakit tu, oh ok. Berapa mereka kan, 70 tahun, 80 tahun jadi tuan-tuan dah tak beria tuan-tuan. Dan sebab itu kan, apa ni, kadang-kadang sebab itulah syarat untuk mati ni, dia tak semestinya syarat mati ni sakit, tak. Berapa-berapa yang orang sakit, berapa-berapa yang orang sehat datang ziarah orang sakit. Yang sehat dia mati dulu. Sakit jadi tuan-tuan, duduk sakit lah macam tu tuan-tuan. Dan syarat mati bukan sepertinya tua atau berumur, tak tuan-tuan, ini bukan. Dan jadi sebab itu tuan-tuan, maka bila menyedari tuan-tuan perkara ini, maka akan menyebabkan kita rasa tuan-tuan cepat dan ringan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jadi muslim muslimat tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Begitu jugalah tuan-tuan, kita terus berdoa tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, keistimewaan kita ni salah satu juga sebagai hamba Allah ni tuan-tuan, sebagai umat Nabi ni tuan-tuan, banyak yang kita boleh doa. Tuan-tuan, kita dengar orang mati dalam keadaan husnul khatimah, untungnya dia. Tuan-tuan, kita boleh doa minta begitu. Tuan-tuan, ada di kalangan umat Nabi ni tuan-tuan, tak disiksa di alam kubur, tak ada soal kubur tuan-tuan. Siapa dia? Tak tahu. Doa lah tuan-tuan. Ya Allah, biarlah aku salah semua daripada, ya Allah, jauhkan aku daripada siksa dan soal kubur. Kita doa. Tuan-tuan, ada di kalangan umat Muhammad dan umat Nabi Muhammad ni tak hisap. Bayangkan tuan-tuan, tak hisap kena masa sebut. Siapa ni tuan-tuan? Umat Nabi Muhammad. Tak tahu siapa? Doa. Ya Allah, biarlah aku salah seorang daripada. Tuan-tuan, kita tahu keistimewaan-keistimewaan ni, tapi kita tak pernah minta. Sebab tu kena minta tuan-tuan, kena mohon dengan Allah SWT. Nah, ini keistimewaan yang Allah beri pada kita. Dan Allah suka pada kita hamba-Nya yang meminta, memohon kepada Allah SWT. Jadi muslimin-muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya rasa cukup sekali ini untuk sedikit berkongsian pada pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan sama-sama ini dapat beri manfaat tuan-tuan, dan Allah berikan kekuatan untuk kita amalkan. Tuan-tuan, bila mana boleh buat amalan baik ini, dia kena ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi binikmatihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah menyebabkan kita dapat menghasilkan amal soleh. Tuan-tuan ingat, pagi ni semua orang kena tuan-tuan bangun semangat subuh. Tuan-tuan, kita dapat bangun semangat subuh. Alhamdulillah. Tapi jangan biarkan kalau balik anak isteri tak bangun lagi, kena tidur. Tuan-tuan, ingat semua ke Allah pilih untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ni kita dapat? Alhamdulillah. Alhamdulillah billahi binikmati tatimmu salihan. Sebab dalam hadis kan Nabi nyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Siapa yang Allah nak ada jadi baik, Allah takkan kebaikan kepada dia, Allah bagi dia faqih dalam agama, Allah bagi dia faham dalam agama, Allah bagi dia kekuatan untuk amal agama. Ini bukan orang lain nak jadi baik. Bayangkan, "Man yuridillahu bihi khairan." Allah yang nak dia jadi baik. Kalaulah Allah tak berjadi baik, maka bagilah tuan-tuan, maka kena ucap Alhamdulillah banyak-banyak kaya dengan nikmat Allah. Jangan ada ni pula, jangan ada riak pula. Kalau tak, tak nak betul-betul kita dapat pergi masjid kan, kalau tengok jiran-jiran lain tak ada, ni semua mana kan, tak macam aku kan, apa tak jadi semua ni contoh. Jadi jangan begitu. Tapi kita suka dengan nikmat Allah bagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila-bila kita suka, Allah akan tambah nikmat tersebut. Bukan saja nikmat dunia, tapi nikmat akhirat dan juga nikmat dalam kita, dan kita beramal. Itu saja tuan-tuan daripada saya. Mudah-mudahan sama-sama dapat ambil manfaat. Tuan-tuan berbahagia segala kekurangan dan kelemahan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.